Hai, gue Dedi dan selamat datang di Pangabdi Film. Dan di episode ini gue mau membahas sebuah kartun dari Malaysia yang sangat familiar di anak-anak Indonesia, yaitu adalah Upin dan Ipin. Jadi, gue mau membahas soal teori perihal dari mana keluarga Upin dan Ipin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Padahal, tidak ada sosok ayah atau sosok tulang punggung secara jelas dalam keluarga ini. Nah, kira-kira dari mana ya? Ini dia pembahasannya. Sejauh ini kita diberitahu jika keluarga Upin dan Ipin mendapatkan pemasukan uang dari jualan Kak Ros dan Opa. Jadi Kak Ros membuat nasi bungkus yang setiap pagi dititipkan ke warung Uncle Mutu. Dan juga Opa yang merawat kebun sayur di belakang rumah di mana hasil kebun itu dijual untuk menambah keuangan keluarga mereka. Selain itu, di salah satu episode, Opa juga diceritakan bekerja menyadap karet di kebun milik Ah Tong. Dan di episode baru belakangan ini juga diketahui bahwa Kak Ros menjadi kartunis serial kembar-kembar nakal yang tayang setiap minggu di surat kabar lokal. Dan dari penayangan kartun itu, Kak Ros tentu mendapatkan uang royalti. Nah oke, sepertinya keluarga mereka memiliki pemasukan yang cukup ya. Tapi kan Kak Ros masih baru ya menjadi seorang kartunis, tentu royaltinya nggak besar banget dong. Dan sebelum menjadi kartunis, berarti Kak Ros selama ini hanya menjual nasi dan menitipkannya ke warung Uncle Mutu. Dan juga Opa tentu tidak setiap hari menyadap karet di kebun milik Ah Tong dan hanya mengandalkan penjualan sayur di kebun belakangnya. Berarti pemasukan keluarga mereka minim banget dong. Gue ragu penjual nasi dan sayur mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga Upin dan Ipin ini. Karena gue lihat keluarga Upin dan Ipin memang tidak kaya, tapi tidak miskin juga. Terus apakah ada pemasukan lain yang membantu ekonomi keluarga mereka? Jom Ipin, jom! Ih, lamanya. Mana jawa nih? Sebenarnya ada satu tokoh yang juga ikut menafkahi keluarga Upin dan Ipin yang sudah terjawab di season 8. Nah, siapakah dia? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, jangan lupa ya teman-teman subscribe Pengabdi Film serta like and share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian agar mereka juga bisa mengetahui pembahasan seru soal Upin dan Ipin ini, oke? Nah, kembali lagi ke Upin dan Ipin. Tokoh yang selama ini tidak kita sadari yang juga ikut menafkahi keluarga Upin dan Ipin, tidak lain dan tidak bukan adalah Abdul Salam, yaitu ayahnya Upin dan Ipin. Kok ayahnya Upin dan Ipin? Bukannya beliau sudah meninggal ya? Kok bisa ngasih nafkah sama keluarganya? Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa tonton pada tayangan Upin Ipin season 8 episode Kenangan Mengusik Jiwa. Di episode itu, diceritakan sedikit mengenai ayah dan ibu mereka. Jadi, ternyata di dalam rumah mereka, ada sebuah ruangan rahasia yang tidak sengaja dibuka oleh Upin dan Ipin. Dan ternyata, di ruangan rahasia itu menyimpan barang-barang peninggalan orang tua Upin dan Ipin yang selama ini tidak diberitahu oleh Opa. Lalu Kak Ros pun ikut masuk, dan ternyata Kak Ros juga baru tahu adanya ruangan rahasia tersebut. Ketika mereka memeriksa ruangan tersebut, mereka lalu menemukan sebuah seragam tentara, lencana, dan juga sebuah penghargaan. Ternyata, benda-benda itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Abdul Salam, yakni ayah Upin, Ipin, dan Kak Ros. Lalu, Opa pun masuk juga dan menjelaskan ke Upin dan Ipin serta Kak Ros perihal ruangan rahasia tersebut. Dan memberitahu bahwa ayah mereka dahulu adalah seorang tentara. Dan Opa menyimpan barang-barang peninggalan orang tua mereka sebagai kenang-kenangan. Kak Ros pun akhirnya menangis karena teringat sosok ayah dan ibunya yang telah wafat. Jujur, di episode ini sedih banget. Gue yang menonton pun ikut terbawa suasana. Nah, dari episode Kenangan Mengusik Jiwa ini, didapatkan info bahwa ayah Upin dan Ipin adalah seorang tentara. Dan seperti kita tahu, tentara selain menjadi seorang prajurit, juga masuk dalam kategori PNS, yakni pegawai negeri sipil. Tentu memiliki gaji dan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jadi sepertinya keluarga Upin dan Ipin hingga sekarang masih menggunakan uang tunjangan ayahnya. Karena ketika seorang tentara telah gugur, tentu tunjangan kematian dan tunjangan lainnya memiliki nominal yang tidak kecil dan tentu akan diberikan kepada ahli waris. Dan di sini ahli waris dari Abdul Salam adalah Kak Ros, Upin, dan Ipin. Jadi uang tunjangan itulah yang membantu ekonomi keluarga mereka selain hasil jual nasi Kak Ros dan sayur milik Opa. Makanya terkadang Kak Ros terlihat pelit dalam memberikan uang karena mereka memang harus mengatur uang tunjangan dari almarhum ayahnya dengan baik. Jadi jangan heran ketika nggak ada sosok tulang punggung, tapi kok keluarga Upin dan Ipin masih cukup ya terpenuhi ekonominya? Karena selama ini meskipun sudah tiada, uang tunjangan dari ayah Upin dan Ipin masih menafkahi keluarganya. Memang ya, menjadi PNS itu banyak manfaatnya. Gak heran kalau banyak yang sampai berebut pakai orang dalam agar bisa jadi PNS. Kayak Fanny, jangan buat kacau lah. Yap, itulah teori mengenai dari mana keluarga Upin dan Ipin mendapatkan uang. Gimana menurut kalian? Kalau ada info yang salah dari gue atau kalian mau menambahkan, komen aja di bawah dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan buat kamu yang lagi ingin beli kaos bertemakan film, bisa mampir ke jualan gue di tokopedia.com/pangabdifilm. Gue Dedi, pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.